ARV Teknik Production. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita. Semoga teman-teman senantiasa diberi kesehatan dan dimudahkan dalam mencari rezeki. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan sharing mengenai HP ya, teman-teman. Jadi mungkin teman-teman itu pernah melihat ataupun mengalami ya, foto selfie kita itu terbalik kalau sudah jadi, ataupun video kita yang sudah kita bikin dengan kamera depannya itu terbalik itu. Nah, istilahnya itu terbalik itu mungkin kalau ada tulisan di belakang kita itu tulisannya jadi terbalik, teman-teman. Kalau sudah jadi itu tulisannya itu jadi terbalik, jadi susah untuk membacanya, seperti gambar berikut ini. Ya, jadi itu beberapa foto yang sudah jadi dengan memakai kamera depannya. Jadi tulisannya itu terbalik ya, jadi teman-teman. Jadi mau dibaca itu kadang-kadang susah ya kalau ada tulisan. Tapi bagaimana itu cara membuat kamera depan kita supaya tidak terbalik? Simak video berikut ini. Nah, tadi yang sudah kita bicarakan di depan tadi, kita akan membahas mengenai kamera depan yang hasil fotonya atau hasil videonya itu terbalik ya, teman-teman. Jadi kita memakai HP Oppo, HP sejuta umat, HP murah meriah ya, seperti punya ini di tangan saya ini, seperti HP di tangan saya ini adalah HP Oppo. Nah, bagaimana caranya kita lanjutkan. Ini kamera ini ya. Ini sudah kamera, tapi belum kita setting ya, teman-teman. Belum kita setting, nanti kita testing dulu bagaimana hasilnya. Saya mau foto ini ya, teman-teman. Saya mau foto ini bagaimana hasilnya ya. Nanti kita cek bersama-sama. Ini belum di setting. Sekarang kita ini gambarnya, teman-teman. Gambarnya itu bagaimana cara membaca ini? Malah jadinya value pak itu jadinya eulau. Ini susah sekali ya kita. Jadi ini belum disetting, jadinya kalau selfie itu terbalik seperti ini. Ini gambarnya itu terbalik. Jadi ini belum kita setting. Sekarang bagaimana caranya ya, teman-teman? Bagaimana caranya kita men-setting supaya kamera depan tidak terbalik? Langkah pertama adalah teman-teman pergi ke pengaturan sini ya, teman-teman. Jadi pergi ke pengaturan, kita turun ke bawah sini, teman-teman. Kita terus ke bawah dan cari yang kamera, teman-teman. Nah, ini ada seperti itu bawahnya manajer telepon, itu kan kamera. Kita tombol yang kamera ini, teman-teman. Oke. Setelah kita tombol seperti ini, ada banyak sekali itu perintah-perintah ya. Yang diantaranya itu bunyi rana, lokasi, peta, dan banyak lagi. Sekarang teman-teman fokus ke selfie flip. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Selfie flip, teman-teman. Ini kondisinya itu kondisinya masih off. Nah, sekarang kita on-kan, kita aktifkan selfie flip seperti ini. Kita tombol saja seperti ini. Nah, dia sudah warnanya menjadi hijau. Berarti selfie flip kita sudah aktif ya, teman-teman. Nah, sekarang kita keluar lagi. Keluar seperti ini dan keluar. Sekarang kita buktikan di kamera ini, teman-teman. Kita buktikan kamera. Nah, seperti ini. Ini saya coba sekali lagi ini selfie dengan ini saya foto sekali lagi. Apakah dia terbalik atau tidak ya, teman-teman? Kita buktikan bersama-sama. Saya tombol tag. Oke. Sekarang kita ini. Ini hasilnya, teman-teman. Jadi hasilnya itu tidak terbalik seperti foto yang tadi ya. Nah, ini yang tadi
Ini foto yang tadi ya teman-teman. Jadi terbalik dan ini yang sudah kita setting. Kita aktifkan selfie flipnya, hasilnya itu seperti ini. Jadi itu sangat mudah sekali untuk HP kita supaya hasil dari selfie kita pun hasil dari video-video kita dengan memakai kamera depan hasilnya tidak terbalik seperti kamera belakang. Mungkin cukup sekian review kita mengenai bagaimana caranya setting kamera depan di HP yang sejuta umat. Mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknik.